anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar? Miss berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan anak-anak semangat untuk belajar ya. Ya, jadi seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran kita, anak-anak berdoa dulu. Oke, sekarang kita akan belajar matematika. Tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, 3, 5. Kita akan membahas penjumlahan bilangan menggunakan garis bilangan. Silakan anak-anak buka bukunya pada halaman 112. Di sekolah, Siti tanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Nah, ini adalah pohon sirih. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Nah, anak, ini adalah contoh garis bilangan. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal di halaman 113. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A atau berada pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B atau berada pada angka 2. Jadi dari angka 0 ke angka 2. Jadi kita tulis 0 ditambah 2 sama dengan 2. Sekarang kita lihat contoh yang lain ya, masih pada halaman 114. Ini adalah garis bilangan. Panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Nah, setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Jadi, setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Jadi, 1, 2. Di sini ya. Kita tulis di sini B. Kita hitung keseluruhan ya, kita mulai menghitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi panjang pohon sirih sekarang yaitu 3 ditambah 2, hasilnya adalah 5. Itu panjangnya 5 cm. Di contoh soal berikutnya, jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Nah, panjang pohon sirih di angka 4. Pertama di angka 4 ya. Panjangnya ada di posisi ini, di angka 4. Setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ditanyakan berapa panjang pohon sirih sekarang? Nah, jadi kita hitung mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi, panjang pohon sirih sekarang ada 11 cm.
lanjut di contoh berikutnya. 5 ditambah 2, kita menghitung menggunakan garis bilangan. Jadi 5, kita hitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 kemudian ditambah lagi dengan 2. Jadi jumlah keseluruhan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 5 tambah 2 hasilnya adalah, lanjut, Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur dua buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, ini dua buah daun tembakau. Nah, daun yang pertama panjangnya 4 cm ya, dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, daun yang kedua ada 5 cm ya, jadi 1, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, 4 ditambah 5 hasilnya adalah 9. Jadi panjang keseluruhan, kalau ini disambung, hasilnya adalah 9. Kita mulai menghitung dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi panjang kedua daun tersebut adalah 9. Berikutnya, panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting berikutnya adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Nah, panjang ranting kayu yang pertama ada 5 cm, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Panjangnya sampai di sini ya. Kemudian, panjang ranting berikutnya adalah 6 cm, berarti 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, ini 6 cm, 5 ditambah 6. Jadi, panjang keseluruhan atau panjang kedua ranting tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi, panjangnya yaitu 11. Contoh berikutnya, Benny mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm. Benny memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm. Berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? Ya, jadi, Benny mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Panjangnya 4 cm. Nah, Benny memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm, berarti 1, 2, 3. Ini punya Benny. 3 cm. Panjang kedua daun jeruk tersebut yaitu panjang keseluruhan dari sini sampai ini yaitu berada di K7. Kita hitungnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7. Anak-anak, sekarang tugas anak-anak ada di halaman 132 nomor 1 sampai nomor 5. Anak-anak kerjakan di buku catatannya, hitung menggunakan garis bilangannya. Ini anak-anak, materi kita hari ini sampai di sini. Anak-anak tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, dan berdoa supaya COVID ini cepat berlalu, supaya kita bisa kembali bertemu untuk belajar bersama-sama di sekolah. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.